Kabel. Kabel. Ambil dari sini aja kalau kalau berani, Mbak. Dari sini nih, tangan. Jadi teman-teman, pada pukul 3 pagi ya, ini mendapat laporan ada penampakan ular piton yang cukup panjang, kurang lebih 3 meter. Nah, ini memasukin gorong-gorong di bawah kolom kuda laut. Nah, ini kita lagi mengevakuasi karena kondisinya yang cukup sulit ya, lubang yang terlalu sempit dan di dalamnya ini banyak tanaman akar ya, jadi ular kalau udah nyangkut itu sangat susah, apalagi lubangnya itu sempit. Dikarenakan lubang yang sempit, nah, kita susah untuk menyorot lampunya ya, untuk melihat keadaan kepalanya itu posisinya, supaya kita nggak kena gigitan ular ini. Jadi harus ekstra hati-hati. Ya, setelah kita melepaskan lilitan di akar-akar tanaman ya, kita langsung tarik ya, kita bawa ke tempat yang lapang ya, baru kita amankan. Untuk ukuran ular piton ini kurang lebih 2,5 meter ya, dan perlu diketahui ya, banyak cerita-cerita atau warga sekitar sini sering melihat penampakan ular piton ini ya, menyeberangi atau melewati jalan ini dan memasuki di bawah kolom kompleks sini, teman-teman. About a 10.